banyaknya harta benda dari emas dan perak. Jadi wanita sih agak anak, agak harta benda. Mbak Khairul Musawati itu dia tunggangan. Ini masa ini Pajero, Avanza itu. Well an'am, binatang ternak. Well has, sarawak dan ini. Tapi Allah sudah tegaskan pada kalimat berikutnya. Dalika mataul hayatud dunya. Semua itu, hai manusia, itu adalah kesenangan hidup dunia yang sebenarnya abusi. Di ayat lain, contoh banget. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun. Dengar dia, surah kabeh. Hidup di dunia itu laibun. Sandiwara. Sandiwara ngerti sebenarnya. Sejo nangis saja, tidak nangis tenang. Sejo jebur mati, tidak mati tenang. Pemain sandiwara itu, apakah dia itu sedang bermain sandiwara? Jalani cita jalannya Allah. Maka pemain sandiwara yang baik adalah jika mereka bisa memerankan perannya dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan. Itu adalah pemain sandiwara yang terbaik. Kalau dia jadi pengemis, jadilah pengemis sebaik-baiknya. Sutradara pasti senang. Nanti gajinya masih muda. Sama Allah juga begitu. Kita ini sedang berperan sebagai pemeran akting semua kita ini. Ada yang jadi guru, ada yang kepala sekolah, ada yang TU, ada yang tukang kebun. Semuanya lakukan sebaik-baiknya karena Allah. Karena Allah, insya Allah, Allah senang dengan kita karena kita ikhlas. Pemain sandiwara kok bagang sudah jadi pengemis gaya buat gasi misalnya. Sudah dia jengkel, itu main neopo, pecah, iya kan ya? Iya kan ya? Udah, wajah dulu, kita sering protes terhadap kondisi kita saat ini, berarti bukan sebagai pemain sandiwara yang baik. Pasti akan pecah, akan direndahkan kemuliaan kita oleh Allah. Nah karena sandiwara, oh jengkel ini aneh, jadi pengemis kayak sih jadi bupati. Jadi kepala sekolah, jadi guru mari kalau mata kuliah bulan, persendiri, perankan sebaik-baiknya kondisinya kita masing-masing karena Allah pasti enjoy berjanji, jangan cuka jarak akan senang apabila peran itu dilakukan sebaik-baiknya, pasti naik pangkat nanti, sudah otomatis itu, Allah yang akan mengatur. Kita nak terus terus dengan cara pagi. Ini beres sementara di kurungan untuk negara itu sudah bisa secara bobo boleh. Karena jenis pun ada sih. Nah, karena sandiwara maka berarti ada masa berakhirnya. Jangan kita merasa bangga kalau kita jadi ini jadi itu jangan bangga. Ingat sandiwara wi, enak sugih ora suwe, enak ayu ora. Iki lho dilakno sebelah kundi. 10 tahun yang akan datang. Kalau yang megang aja. Nah, lalu tidak aku. Itu bukan karena saya semakin jelas, saya semakin menarik. Bagi lalu, berarti aku lagi adus masalah ini. Lalu harus sini lalu mau nyegah, lebih benar apa ada? Gak tahu apa arah kebisaan saya. Karena sandiwara, laibun. Walah pun sudah guru hidup di dunia ini sudah guru. Kau tenangan, mulah nak alkohol untuk menyakitkan. Oh jadi buat hati, biar tenangan. Lah pun, lelahannya itu loh. Maksudnya itu, ketirut berarti enjoy gitu. Paham ya? Sekarang zina perhiasan, loh saya tidak lagi. Perhiasan ini mengarah ke mana? Jadi kan dia nasi ini senang ke mana? Senang ke mana? Senang ke mana? Sebenarnya rumah itu bagus apa dia dia? Betul apa betul? Betul, tapi non saya bu. Sebagus-bagusnya perhiasan. Uang sangi-sangi randuye, mereka uang mati ya orang. Berarti apa penting kan? Orang penting, karena zina itu orang penting. Kalau begitu, non saya bu, jadinya tak kayak kalung 10 gram, kalau tak kayak katok. Regone mau rongkulah itu pilih di. Pilih kalung? Oke, nak pilih kalung. Jadi kalungan 10 gram tak tambahin mana 1 gram? Tak tambahin 1 gram. Rasanya kataan. Nah, biar aku itu berjalan. Oh, semua aku ambil jalan.
membutuhkan ngarit. Ada dari intelek. Jadi contoh ini adalah saya kiaskan gaji. Harganya 20.000. Ya pakai mas-masan kalung 100 gram. Jadi enak nilai. Kalung jangan mau nurut dalam do kalung. Wani. Nah, itulah ibu-ibu arti hidup dunia itu hiasan. Kurang penting sembelih kanoan, kambing, kurang duit emas orang popo. Mulai mana maksudnya? Ya iya no. Itulah maka dunia ini adalah betul-betul permainan. Maka kita hidup di dunia, mari. Dan yang utama pada permainan, ya inilah mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah ini yang diutamakan. Jangan lupa itu. Ya begitu saja lah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul, katakanlah Muhammad. Apa yang harus dikatakan? Ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim. Hei abdiku, hambaku, umatku yang dalam hidup di dunia ini melampaui batas. Artinya apa itu Pak Dusun itu maksudnya? Taqnatu min rahmatillah. Ojo putus asa terhadap rahmatnya Allah. Berputusannya yang ada di kebak. Inna wa yakfiru jumlubat jami'ah. Allah ini mengampuni seluruh dosa-dosa di panjirian. Inna huwa al-wafuru rahim. Sesungguhnya Allah pun tak pengampun. Maka jangan sampai bibir kita kering dari istighfar. Istighfar. Sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa. Ketika kita wudhu, dosa dari mata, dosa dari muka, dosa dari mata, muka, gugur. Bisa dari tangan, tak ujung sudah mulai berlutukan. Bisa ibu kaki sudah mulai berlutuk. Bisa ditambah kita sholat. Takbiratul ikhram kemudian kita rukuk. Dosa separuh sudah menggeluduk pergi. Separuh itu dari separuh bisa kita ingin mari-mari. Bila lagi kita sujud, semua gelundung semua. Sujud, tambah sujud lagi. Semua dosa gelundung semua. Itu satu hari ke 5 kali. Maka kita akan menghadap Allah. Insya Allah sudah diampuni Allah. Masuk surga rasa mampir. Mulu lho Pak Sumpi. Mereka sholat itu makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.